Percaya gak sih modal 20.000 kalian bisa punya muka glowing sehat kayak gini? Nih, langsung aja aku spill. Jadi ini tuh merupakan penemuan terbaik aku di 2023 awal. Sampai sekarang aku setia banget pakai ini. Ini tuh merupakan Animate Kapsul by Kayuna Mercier. Nih, kamu tuh ya yang punya kulitnya kusam, plek-plek hitam, pakai ini tuh bagus banget. Karena di dalamnya tuh udah ada kandungan 10% niacinamide, vitamin E, dan juga ada kandungan UV filternya, guys. Bentuknya juga sudah BPOM sudah halal, dan untuk bentuknya tuh dia tuh berbentuk kapsul-kapsul kayak gini. Untuk satu botolnya isi 60, satu kapsul bisa buat 3 kali pakai. Nih kayak gini guys, pakai tipis-tipis aja guys ya, di kondisi wajah bersih setelah cuci muka. Tinggal kita ratain deh dengan merata. Lihat deh guys, yang udah pakai sama yang belum beda banget kan. Sekarang kita bakal pakai di sebelah muka biar warnanya merata guys, auto jadi kinclong dan juga glowing. Dan dia juga nggak cuma buat di muka, bisa juga dipakai buat badan. Sebenarnya lebih bagus dicampur lotion, tapi ini pakai ini aja udah nampol banget. Lihat deh yang udah pakai sama yang belum. Fix, kalian semua wajib ngecobain. Untuk linknya ada di keranjang kuning ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku. Di video kali ini, kalau nanti muka, berarti aku mau nge-review salah satu produk yang mungkin bisa dibilang viral juga ya di TikTok karena berseliweran terus. Yang katanya produk ini tuh bisa memudarkan bekas muka, mencerahkan kulit, bikin kulit lebih glowing, menghilangkan flek hitam, dan mencerahkan area-area yang gelap gitu ya teman-teman. Seperti mungkin kayak di lutut, di siku, itu bisa banget katanya dipakein itu dicampur sama Hembody. Dan ini dia produknya, ini ada Animate by Yuna. Dia adalah facial essence yang memang klaimnya sebagus itu. Maka dari itu kan penasaran banget ya. Apalagi dengan hanya 20 ribuan aja sudah mendapatkan semua manfaat dari si Animate kapsul ini. First impression, bahasa Inggris, cih. Oke, kesan pertama pas aku ngelihat si kapsul Animate ini, dia itu berbentuknya kapsul seperti ini. Aku kira dia itu untuk dikonsumsi atau diminum atau ditelan gitu teman-teman. Ternyata bukan ya. Ternyata dia itu dipakai untuk kulit, rias, dioles gitu teman-teman. Dan si Animate Facial Essence ini tuh isi 60 kapsul. Animate atau Animate Facial Oil merupakan vitamin wajah yang digunakan untuk memberikan nutrisi pada kulit dan dapat mencegah penuaan dini sehingga wajah terlihat lebih awet muda, lebih kencang, lebih cerah, bebas jerawat, menghilangkan noda hitam dan juga flek. Selain digunakan untuk kulit wajah, bisa juga untuk kulit seluruh tubuh. Jadi aku habis pakai moisturizer dari Yashica. Ini dari Yashica moisturizer yang biasa aku pakai. Moisturizer susu kambing, ini tuh udah habis setengah pot kayak gini. Aku tuh suka banget ya sama moisturizer Yashica ini. Dan sekarang aku mau cobain. Oke, kita buka. Katanya ini untuk pemakaiannya itu satu kapsul itu gak boleh semuanya ya teman-teman. Jadi satu kapsul ini kalau untuk wajah bisa dipakai 3-4 kali. Biasanya kebanyakan 3 kali pemakaian gitu, tapi kalau misalkan dicampur untuk lotion, dicampur sama Hembody, bisa dipakai satu kapsul ini karena kan untuk kayak tangan, kaki kayak gitu ya banyak. Kalau untuk kulit muka kita sedikit kayak gini, sedikit aja. Kalau banyak-banyak nanti terlalu keputihan katanya seperti itu. Jadi mari kita coba. Bahkan kita gunting kayak gini. Kelihatan nggak sih? Tuh. Oke. Kayaknya segini juga udah cukup. Cukup nggak sih? Gimana sih makanya? Kita coba. Coba sih dulu ya. Cara pakainya sangat super simple seperti ini aja. Setelah pakai moisturizer ataupun toner, mungkin bisa langsung dipakai atau diaplikasikan ke kulit muka kita ataupun kulit tangan, kaki, atau bagian kulit tubuh lainnya yang sekiranya lebih gelap daripada kulit asli kamu. Tapi bagi teman-teman yang punya jerawatan dan jerawatnya itu lagi meradang, disarankan untuk tidak memakai ini teman-teman. Kecuali jerawat kalian udah mereda dan tinggal bekas-bekasnya aja, baru boleh pakai ini. Nah, sini
ada kayak apa sih namanya tuh? Ini bekas jerawat sebenarnya, teman-teman, kelihatan nggak sih? Banyak kan gak sih? Aku nggak pakai apa-apa ini, cuman habis cuci muka, habis wudhu, kemudian pakai moisturizer, dan sekarang tuh pakai ini. Karena ini tuh memang beneran baru datang dan aku mau langsung cobain gitu. Biasanya aku tuh kalau ada sesuatu yang baru kayak gini tuh udah nggak sabaran banget pengen cobain. Nah ini aku lagi pakai ini. Dan juga day cream sini udah pakai ya. Ini tuh bisa dipakai pagi, siang, sore, malam, kapanpun bisa dipakai, teman-teman. Aku tuh pakainya itu hanya di pagi hari, siang habis wudhu, dan juga malam hari sebelum tidur. Dan ini aku udah pakai kan di muka, dan sekarang ini mau aku cobain di tangan, karena tangan aku belum pakai, teman-teman. Katanya kalau pakai di tangan itu dicampur sama hand body gitu. Nah ini aku mau pakai ya sama lotion. Jadi aku tuh pakai lotionnya yang Marina, yang body Marina. Sama ini aku mau campurin kayak gitu. Pertama-tama kita ambil satu aja, satu kapsul seperti ini. Kita ambil ya. Ini juga kalau misalkan untuk satu tangan atau sebelah tangan gak akan kepake semua, paling setengahnya aja. Kita potong. Ingat ya teman-teman, ini tuh bukan untuk diminum, tapi untuk pemakaian. Sejenis essence atau serum kayak gitu. Nah, kayak gini. Oke, segini juga sudah cukup. Selanjutnya kita campur sama lotion atau hand body apapun yang cocok sama kalian. Sini maaf ya kalau suara aku mungkin kurang jelas karena aku tuh ngomong langsung ke HP. Aku lagi nggak ada mic kayak gitu ya, mic butut atau apa itu. Aku nggak ada, nggak punya, teman-teman. Jadi sekarang kita blend. Oh, kita blend seperti ini. Lanjut, kita olesin ke tangan. Kayak gini. Katanya bisa bikin cerah, teman-teman. Kulit aku udah bersih sih sebenarnya, cuman ada beberapa yang pengen aku lebih cerahin lagi, kayak di area sini nih, di area siku, terus di area lutut. Katanya ini juga bisa untuk kayak di keti, sangki, buti, kayak gitu-gitu, teman-teman. Katanya bisa, ya kita coba aja nanti kayak gimana. Itu lagi rame banget di TikTok soalnya, makanya aku ya biasa ya check out dan pengen pembuktian gitu. Itu dia teman-teman untuk review kali ini. Review Animate atau Animate sih namanya, by Yuna Mercier ya. Dan ini tuh bagus banget untuk bikin kulit muka jadi lebih glowing kayak gini tuh kan. Aku pakai kayak gini tuh kelihatannya lebih glowing aja. Dan aku tuh pengen banget dipakai di area ini, apa tuh, bagian-bagian yang gelap gitu, makanya aku tuh beli ini. Kalau untuk muka, alhamdulillah muka aku udah bersih, jadi aku tuh beli ini untuk dipakai kayak di tangan, di siku, di lutut, di bagian yang lain-lainnya yang menurut aku itu warnanya lebih gelap daripada muka aku, jadi pengen ngeratain gitu ya. Itu aja teman-teman video kali ini, terima kasih yang udah menonton dan sampai jumpa lagi di next video aku. Dadah.